Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasar wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratil mukramin wal mukhtarmin, para sahabat, para bapak, para ibu, para santri, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untaian tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb alhamdulillah hingga kini beliau masih berkenan kepada kita memberikan aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat panjang umur. Mudah-mudahan selalu kita diberikan kekuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, dan sehat ruhani jasmani ya Allah, dan mati husnul khatimah panjang umur kita ya Allah. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya tadi ya sudah kita masuk ya hari yang ketiga ya daripada bulan Rajab. Orang-orang tua kita kalau udah masuk bulan Rajab ya, itu luar biasa. Kalau guru-guru kita dulu kalau masuk bulan Rajab, di antara amalan yang dilakukan adalah silaturahim. Tapi orang sekarang udah enggak. Ya. Jadi bukan hanya Idul Fitri doang, walaupun memang silaturahim Idul Fitri dari rumah ke rumah, dari saudara ke saudara, itu bukan suatu kewajiban. Silaturahimnya suatu hal yang wajib, tapi momen waktunya itu yang menjadi permasalahan. Tapi ini adalah satu kebudayaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena silaturahim ini sesuatu yang sangat diperintahkan oleh agama kita. Bahkan silaturahim ini sesuatu yang akan menyebabkan kita bahagia, sesuatu yang kita enggak mau, enggak diberi, pasti kita mau hadiah yang kalau kita lakukan bersilaturahim. Kalau kita bersilaturahim dipanjangkan umurnya, kalau kita bersilaturahim di ya diberikan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang berkah. Kalau kita bersilaturahim menjadikan sebab kita dapat rezeki. Orang tua kita dulu kalau datang bulan Rajab silaturahim. Datang. Saya punya guru Kiai Makmun, beliau tuh begitu. Kalau datang bulan Rajab silaturahim. Datang bulan Syaban silaturahim. Datang bulan Ramadan silaturahim. Datang bulan Syawal silaturahim. Orang-orang tua kita dulu tuh begitu. Tapi di zaman sekarang udah lupa. Kita sekarang lihat di zaman sekarang apa yang terjadi, berantem mulu. Lantaran apa? Boleh jadi ini kendornya silaturahim. Jadi silaturahim itu mengikat kita, tali persaudaraan kita yang tadinya rapuh jadi kuat, yang tadinya lemah jadi kuat, silaturahim. Kemudian orang-orang tua kita juga, dan ini merupakan ajaran agama, datang bulan
Rajab, apa yang dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejelek-jeleknya ya, orang ya. Sejelek-jeleknya kita ya. Kita aja jangan nyalain orang ya. Pasti ya, seburuk-buruknya, artinya sejelek-jelek dalam ya, seseorang berbuat kemaksiatan pasti ada taatnya. Enggak mungkin tuh orang selalu maksiat terus, enggak. Begitu pula orang yang taat, setaat-taatnya pasti ada kegelinciran, walaupun berfrekuensi. Ada besar, ada kecil. Orang melakukan ketaatan, orang melakukan kemaksiatan. Sejelek apapun orang pasti akan mengalami itu. Masa atau fase pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab adalah momen yang sangat indah, yang sangat tepat. Karena sebentar lagi akan sambut bulan Ramadan, maka kita harus persiapkan diri kita. Orang yang belum pernah, yang enggak puasa, puasanya cuma Ramadan doang. Kalau umpama langsung puasa, ya kerdera juga gitu ya. Kaget juga. Makanya masuk bulan Rajab dibiasakan puasa. Masuk bulan Rajab kita mulai tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita istighfar. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita narik diri. Apalagi di samping itu umur kita udah 40. Ya, banyak orang 40 sampai. Mudah-mudahan umur kita panjang. Amin. Iya, emang masih ini emang masih pengen lari aja. Kita udah 40, kita ingat kepada akhirat. Kita jangan kemana-mana dah, maksudnya jangan kita dunia mulu. Ya, kita akhirat sekarang. Kita keker dah ke depan. Ya, kita dikit lagi sampai. Orang kalau udah tua kan begitu. Memang yang namanya umur itu enggak pandang kecil, sedang, tua. Kapan aja sampai, siapa aja umur sampai, berapa aja dia akan sampai, itu ajal. Tapi kan kalau udah tua biasanya kan begitu. Ya. Jadi kita harus persiapkan diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab kita narik diri. Ntar masuk bulan Rajab, bulan Syaban. Masuk bulan Syaban, masuk bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan kita udah taubat sekarang, Masya Allah, bersih, suci. Kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Yang dimana bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa, berkali-kali lipat. Jangankan kita ibadah, tidur aja direken ibadah. Tuh bulan Ramadan. Maka sekarang kita persiapin diri kita bagaimana bertaubat. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin sebulan bulan Ramadan kita istighfar 300 kali setiap hari. Maka sekarang kita tambahin lagi biar mantap, biar hebat. Biar kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan pasti kita nanti satu saat ada rasa kepengen kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang ya sering saya ceritakan, itu ada orang bunuh 99 orang. Itu bukan pendekar lagi itu ya. Rajanya pendekar, 99 orang dimatiin. Lalu dia pengen bertaubat. Dia datang kepada seorang rahib.
Ya Pak Rahib, saya pengen bertobat, bisa apa enggak? Kata Pak Rahibnya, enggak bisa, kebanyakan 99 ya. Akhirnya dia kecewa, enggak bisa tobat, ditebas aja lagi. 100. Tapi tetap dia enggak berhenti untuk bertobat, datang lagi kepada orang alim, pengen bertobat, bisa enggak nih orang alim? Orang alim memang ya banyak solusi. Makanya kita banyak ngaji, banyak mutala'ah, banyak muzakarah, banyak belajar. Jadi kita orang alim yang mengamalkan ilmunya. Datang orang ini kepada orang alim. Wahai orang alim, saya pengen bertobat. Apa dosamu? Saya telah membunuh 100 orang. Bisa enggak bertobat? Bisa. Pengen tobat. Tuh, sejelek-jeleknya orang pasti kepengen, sejelek-jeleknya dalam berbuat dosa pasti kepengen tobat. Pasti ada taatnya, enggak semua orang itu selalu berbuat maksiat, enggak. Pasti nanti satu saat dia rindu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang alim, bisa. Kemudian bagaimana caranya kamu pergi ke tempat orang yang banyak ibadah kepada Allah? Jangan di sini, sono. Begini. Jadi rupanya tempat itu memberikan pengaruh ya, atas izin Allah. Nah, beruntung kita tinggal di sini, alhamdulillah banyak orang ibadah. Amin ya. Tobat. Ya, kisah kita tentang tobat panjang terus ceritanya. Datang bulan Syab, bulan Rajab, kita diperintahkan untuk banyak bertobat. Kemudian apalagi puasa. Datang bulan Rajab, kita diperintahkan untuk banyak puasa. Orang-orang tua kita itu dulu banyak puasa bulan Rajab. Walaupun ada tetangga kita, ya saudara kita yang sebelah sana bilang puasa Rajab dalilnya lemah-lemah. Ya, kata guru saya itu orang malas ini. Orang malas puasa. Jangan dengerin, ya, orang malas, biarin aja. Ya, kalau puasa, puasa kan makan, ya. Makan boleh enggak makan? Boleh, kagak makan boleh enggak? Boleh. Jadi orang makan boleh, kagak makan boleh. Jadi boleh enggak besok kita puasa? Boleh, sebulan boleh enggak? Boleh, 2 bulan boleh enggak? 3 bulan sampai Ramadan boleh enggak? Boleh, yang penting tidak menyakiti diri kita. Niat kita puasa. Ya. Dalilnya itu, boleh enggak? Boleh. Boleh puasa enggak? Boleh. Boleh makan enggak? Boleh. Enggak makan boleh enggak? Boleh. Berarti boleh kita puasa. Nah, karena dengan berpuasa itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena dengan berpuasa maka nafsu kita akan tertekan. Kita mulai latihan sekarang. Paling kagak di awal Rajab kita udah puasa. Kemarin alhamdulillah tanggal 1 semua puasa kan ya. Waduh, pada diam semua. Tanggal 1 kemarin puasa apa enggak? Iya, alhamdulillah. Iya, masya Allah. Jadi tadi tawadu aja ya, tawadu. Subhanallah. Puasa. Jadi datang bulan Rajab kita kencangkan ibadah kita. Yang udah menjadi sering dilakukan oleh orang-orang tua kita dan ini adalah kebiasaan yang baik, maka kita jangan tinggalkan, kita kerjain. Ya, kita bersilaturahim kepada keluarga kita. Kita banyak bertobat, kemudian kita puasa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melakukan segala macam ketaatan. Dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala macam kemaksiatan. Zahiran wa batinan.
Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita aja, anak cucu keturunan kita semuanya, murid-murid kita semuanya, tetangga kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Al-Fatihah.